Ya, seperti deadline-nya SEA Games, panitia SEA Games, tanggal 2 itu udah batas akhir 40 nama masuk, yaitu 5 kiper wajib, terus senior boleh 5, dan 30 pemain harus kelahiran 23 termasuk kiper. Oleh sebab itu, ini adalah TC terakhir untuk menseleksi pemain. Jumlah mereka semua dari bulan 3 bulan yang lalu jumlahnya 48 pemain, jadi kita harus mengeliminasi 8 pemain untuk bisa menjadi 40. Kami melakukan seleksi sangat hati-hati sekali, karena nanti setelah tanggal 2 itu nggak boleh lagi ada pemain lain di luar 40 tersebut. Dan juga teman-teman ketahui semua, pemain yang boleh nanti didaftarin untuk pertandingan hanya 20 pemain. Oleh sebab itu kami lagi memutar otak bagaimana nanti ada satu pemain yang juga bisa main di posisi lain. Karena kemungkinan-kemungkinan dengan 20 pemain, kita juga harus dengan 3 kiper, wajib 3 kiper, berarti hanya 17 pemain lapangan yang betul-betul kita pilih secara selektif. Jadi memang kita pakai parameternya yang lebih tinggi. Kenapa? Karena bermain di satu minggu, kalau kita masuk grup 6 nanti, berarti kita akan main 5 kali. Kalau kita masuk grup 5, kita main 4 kali. Karena Asia Tenggara itu ada 11 tim. Jadi itu, jadi kita betul-betul semuanya kita lakukan. Ada general check up. Jadi pemain-pemain yang kita rekrut betul-betul nanti siap semua. Coach, hari ini yang belum hadir siapa coach? Yang belum hadir cuman satu orang ya, kalau nggak salah. Satu si malam nanti dia hadir. Ya, malam nanti hadir. Satu pemain.